Syedaralun, Pemko Banda Aceh bersama unsur Forkopimda, Senin 28 Januari, memusnahkan barang bukti narkoba berupa 758,15 gram sabu dan 464.706,71 gram ganja kering. Ganja dan sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus tim Satres Narkoba Polresta Banda Aceh di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Jadi kita tidak boleh diam diri lagi, tidak boleh lalai lagi. Semua elemen masyarakat, apakah itu aparat, apakah itu masyarakat biasa, apakah itu aparatur sipil negara, mari kita bersama untuk kita basmi di Kota Banda Aceh ini. Kita berantah bersama narkoba di Kota Banda Aceh. Maka dengan kita launching Gampong Anti Narkoba ini adalah salah satu solusi sehingga gerakan anti narkoba di seluruh gampung yang ada di Kota Banda Aceh akan terlaksana dengan baik. Dan kita harapkan ini adalah komitmen bersama. Hari ini kita sudah menandatangani komitmen bersama, baik itu dari pemerintah kecil-kecil, kemudian juga dari kepolisian, dari TNI, dan juga bahkan nanti kita harapkan dari organisasi masyarakat yang dapat membantu untuk membasmikan, menjauhkan narkoba di Kota Banda Aceh. Pemusnahan ganja dilakukan dengan membakar dan sabu dimusnahkan dengan cara dicampur cairan alkohol lalu di blender. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh tamu undangan yang terdiri dari pelajar, organisasi masyarakat, dan pegawai negeri sipil. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.